pesawat yang kita lihat saat ini pada zaman dahulu kala dianggap suatu yang mustahil. Tapi seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan, orang berhasil menciptakannya dan sekarang merupakan sesuatu yang biasa saja. Pernahkah kita memahami bahwa semua yang ada di alam ini yang merupakan ciptaan manusia merupakan awal dari proses berpikir? Karena ketika semua benda ini hendak diciptakan, itu melalui proses dipikirkan terlebih dahulu, kemudian dituangkan dalam bentuk gambar, dan akhirnya diwujudkan. Maka begitulah juga kehidupan manusia itu berawal dari pikiran dan akhirnya mewujud dalam hidup kita. Sadarilah pikiran kita dan arahkan ke hal yang positif.